yang dilaksanakan di seluruh Jawa Barat berkat dukungan semua pihak, termasuk juga di pemerintah provinsi dengan dinas pendidikannya. Jadi kami hari ini sudah mencapai 5.653 ya, dan total remaja perempuan yang hari ini juga terlibat secara langsung ada 1.399.000 gitu ya. Ini luar biasa, hanya kurang 4 lagi untuk mencapai angka 1,4 juta. Nah, tentu harapannya adalah bahwa anak-anak perempuan kita ini yang insya Allah nanti akan menjadi apa namanya garda terdepan lah gitu, untuk menghadirkan generasi penerus yang juga hebat dan juara termasuk sehat, tentu harus dipersiapkan dari hari ini. Jadi kita juga berharap bahwa seluruh stakeholder tetap menjaga agar supaya anak-anak remaja kita dari waktu ke waktu tetap mau minum tapi tambah darahnya, karena ini programnya setiap minggu sekali seperti itu. Enggak, lanjut kamu. Nah, tentu yang paling penting adalah terkait dengan kesehatan remaja putri. Kita tahu bahwa kesehatan itu sangat penting, gitu. Jadi banyak sekali remaja-remaja putri yang mereka memiliki kurang gizi karena akibat mereka ini diet begitu ya, karena ingin punya tubuh yang langsing dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan diet ketat, tidak memenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Termasuk juga karena kesibukan dan lain sebagainya, maka banyak sekali anak remaja putri yang pada akhirnya mereka anemia, termasuk karena darah menstruasi dan lain sebagainya yang memang menjadi sebuah hal yang sangat biologis sekali terjadi pada anak remaja putri. Oleh karenanya memang penting agar anak-anak remaja ini diberikan asupan yang seimbang, khususnya dari sisi gizi, juga termasuk dari vitaminnya, dan kita berikan tablet tambah darah supaya betul-betul anak remaja kita ini bisa menjadi remaja yang sehat gitu. Kita berharap juga mereka bisa menghadirkan generasi yang tidak kurang gizi dan juga tidak stunting ke depannya. Jadi adalah dukungan kita bersama bagaimana supaya menghadirkan generasi sehat mulai dari remaja putri itu sendiri.